100. Selamat pagi, Pak. Bisa langsung ganggu enggak? Saya mau nge-print buku tabungan, boleh? Nomor antrian 101 di counter 3. Sekaligus mau tanya, Pak. Silahudin Aliyu, mengenai fungsi kartu ATM Bank Sumsel Bubble ini bisa nggak digunakan di ATM bank lain? Bisa, karena sudah ini juga sudah ATM bersama juga. Ada ATM bersama, seperti di BNI, BCA bisa. Ada tambahan nggak? Seperti kalau penarikan atau dipotong? Misalnya, ya kan tergantung jenis ATM itu, Pak. Jadi, Pak. ATM jenis ATM seperti ini? Sudah buat ya? Seperti ini, contohnya. Oh ya, kita ganti aja, Pak. Kita sudah bisa sekarang. Bisa. Tapi ini kan ini ya? Iya. Mbak Info ya? Iya. Ini sekalian apa istilahnya? Kartu apa ini? Kartu pelajar. Kartu mahasiswa. Buat dua aja, ini dua mahasiswa kita maka aktifin. Buat yang baru. Karena takutnya kalau misalnya ini ada mahasiswa rusak atau apa, ini mesti bisa potong. Jadi ini kan aktifin. Bukan tetap kayak gini kan khususnya untuk kartu mengenal kan. Buat ATM baru aja ini dan aktifin. Dan aktifasinya berapa ya? Sama aja 2.500 per bulan. Dan aktifasinya ya. Pembuatan ini untuk pembukaan awal itu 2.500. Maksudnya ganti kartunya ini tuh? Enggak usah diganti. Dan kita non aktifin. Tapi kita buat yang baru, jadi ada dua ATM. Tapi sebenarnya cuma yang fungsi cuma baru. Yang ini fungsinya cuma untuk ini aja. Satu masuk dua. Dan nanya berapa administrasinya? Kalau pembukaan awal ATM-nya 7.500. Kalau sudah ada tabungan seperti ini? Iya. Dipotong dari sini. 7.500? Iya. Untuk per bulannya 2.500 sama seperti ini. Berapa lama ya prosesnya? Langsung jadi hari ini. Benar. Pembukaan ATM. Nah, bisa dikoreksi nggak? Nah, ini kan pakai N, ND, harusnya N itu nggak ED. Kalau di tabungan bisa, kalau di ATM ini kan ini sudah jadi. Maksudnya yang baru nanti? Yang baru itu nggak ada namanya, Pak. Soalnya ini kan sudah dibuat di apa nama Dempo. Iya. Yeah. Jadi yang biasanya nggak ada nama. Ada namanya nggak? Memang untuk transaksi uang aja itu. Jadi foto juga hilang, foto hilang, nama hilang. Iya, makanya kalau takutnya ini kan kalau rusak, ini mesti dipotong, diganti. Ini saya kasih tahu, ini kan fungsinya untuk KPM kan, mahasiswa ini kita nonaktifin, jadi nggak usah dipakai lagi. Kita bisa pakai M aja, nggak usah pakai nama. Ini fungsinya untuk KPM, takutnya nanti kalau hilang kan, sayang di sininya. Ini udah hilang semua nih gara-gara dipakai. Tapi ini dijamin ya di kartu ATM, artinya di mesin ATM bank melakukan transaksi mulai bisa. Ada dana tambahan tadi kan nggak? Semuanya kita melakukan penarikan. Kalau selain bank Sumsel itu kan memang semua bank tuh 5.000 sekali penarikan. 5.000 kan? Perlu 5.000. Oh, sekali penarikan 5.000 juga. Sesuai ini sih, sesuai bank masing-masing. Kalau bank BNI saya kurang tahu bank. Ini yang 5.000 bank apa? Sumsel kalau transfer ke bank lain itu 5.000. Kalau kita ngambil di ATM, mesin ATM BCA juga 5.000 juga. Bukunya juga baru kita ganti ini. Enggak perlu buku lama, nomor rekening yang lama. Oh, maksudnya enggak diganti dengan buku baru enggak? Nomor antrian 716. Kalau gitu langsung diganti aja. Tapi berapa lama kira-kira? Kerja. Ambil lagi kosong juga dulu main. ATM tinggal yang gold. Apa kita ini yang biru? Benar lagi kosong. Tinggal yang gold. Nanti kalau itu, kalau biru kan itu lebih murah. Untuk administrasi. Jadi kalau misalnya Bapak ada waktu, kalau lagi kesini bisa kita buat satu minggu lagi bisa. Minggu lagi? Itu minggu lagi ya. Kalau kita memang sebenarnya barusan habis hari ini, ATM biru ya. Tinggal ATM and go. ATM itu sebulan Rp5.000. Bukan awal 7.500 juga. Sampai ya. Ini
ini udah kita tanya all. Barang yang masuk. Oke, kalau gitu. Nanti boleh sih lagi Pak ya, foto-foto KTP satu lembar. Foto KTP? Iya, satu lembar. Minggu lagi Pak ya?